Hi guys, welcome back again with me Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau coba untuk mencari rare fish yang ada di Great Lakes guys. Ya, ini mode siang dan gue udah berada di atas kanan map ini guys, right? Gue udah coba beberapa kali gak dapet rare fishnya guys. Di sini cuma dapet ikan lele saja. Oke, ini yang kedua tadi udah kabur ya. Kayak nggak sabar anjing. Wait, ini 5 kali ketol-ketolnya guys. Wait for it. Okay, wait for it now. Alright. Jadi kalau ikan di sini guys, 5 kali maksimum di sundul-sundulnya guys ya. Okay, dapet ikan lele lagi, channel catfish. Okay, baru satu anjing. Ini tadi gua baru sampai sini langsung record aja guys ya. Oke, kita cari lagi apakah bisa mendapatkan rare fish di bagian kanan atas ini guys. Oke, wait for it. Oh, one. Sabar. Dua. Tiga. Empat. Udah guys. Hey, perfect. Udah ada ikan rare kah ini atau common saja seperti tarpon, tapi ini berontaknya gila guys. Oke, kontrol anjing. Oke, usahakan nekennya pas di tengah-tengah, perfectnya guys. Ini lewat mulu gua bikin. Ini gua pakai pancing 500 atau 1000 guys, gua lupa guys. Oke. Relax anjing, lewat mulu guys. Ini ikannya mau lep pas lagi. No. Kita tunggu. Oke, udah masuk lagi ke lingkaran. Control lagi. Give it a control, guys. Oh no, it's gonna really. Enggak sampai. Jangan sampai kabur, guys. Wait, dude. Kenapa susah banget, guys? Padahal ini bukan ikan. Kayaknya sih bukan, ya bukan besi, ini bukan monster guys. Bukan monster di Great Lakes nih ya. Ini kayaknya sih ikan rare biasa guys. Gua fokus aja ngeliatin perfect barnya guys. Okay. Wait for it. Okay, udah masuk guys, udah lebih santai kayaknya. Udah mengalah dia guys. Okay, udah naik ini, udah mau naik ini guys. Jangan sampai pancingan gua patah guys, jangan sampai broken rod ini guys, jangan sampai anjing. Dikit lagi anjing. Ini usaha luar biasa guys untuk naikin satu ikan ini ya. Ikan apakah ini anjing? Oke, lagi dikit guys, lagi dikit anjing. Alright, let it jump into the boat, dude. Let it jump. Oh, musky. Rare bintang 1. Baterai gua hampir habis anjing. 5 kilo. Cuma 6 kilo tapi luar biasa anjing. Pemberontakan ikannya luar biasa. Kita cek di sini. Gua udah pernah dapat ya. Gua lupa guys pernah dapat ikan ini. Kayaknya gua belum pernah guys disiksa sama ikan kayak gini ya. Belum pernah disiksa gua. Apa gua bukan gua yang main. Mungkin si bocil yang mainin HP gua guys ya. Gua nggak tahu dah guys, ini pertama kali gua encounter ikan ini, perasaan ya, kayaknya belum pernah dapet guys, mungkin si bocil ya yang ambil HP gua kemarin nggak tahu gua. Oke. Alright, ini ikan kecil saja guys, kita lanjut pencariannya ya, apakah masih bisa mendapatkan rare fish yang lain, baru dapat satu, maski sih kayaknya namanya. Oke, dapat satu ikan bocil. Ini kayaknya gua kejauhan lemparnya, guys. Gua tungguin aja. Satu, come on. Dua, kita hitungin aja kayak anak bocil ya. Tiga. Empat. Oh, what the heck? Kenapa tangan gua bandel sekali, guys? Padahal pengennya mencetnya pas hitungan kelima, tangan gue jalan duluan anjing, nggak dengerin kepala dia tangan gue ya. Oke.
Kita ulangi. Want. Two. Oke. Okay. Oh, langsung guys. Langsung di yang kedua ya. Alright. Dapat ikan bocil lagi nih. Oh, enggak. Shell catfish. Ikan lele lagi naik guys. Alright. Let's go. We do the next catch. Kita pakai cara ini karena nggak ada bayangan ikan yang muncul. Oke, di sana ada. Kita lempar langsung saja. Alright. Ini kayaknya catfish lagi deh guys ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, yang terakhir ini pasti gue dapat guys. Lima. Mantap, betul. Lima kali. Langsung nyantol guys ya. Kayak gitu guys caranya mancing di Great Lakes ini yang bagian atas. Batu gua gak hilang-hilang guys. Oke, okay, oke okay. Lanjut. Let's go. Catch another fish. Belum ada bayangan muncul. Kita pakai casting dulu. Teknik casting, lempar tarik. Biar ikan predatornya mengejar umpan guys ya. Mana ini, mana ini bayangan ikannya nggak muncul anjing. Terpaksa kita pakai cara ini dulu. Mana rear fishnya nggak muncul lagi guys. Emang susah ya dapat rear fish ya. Tergantung hoki kalian aja guys. Kalau kalian main game ini sama kayak gacha guys ya. Kalian pull ya, tergantung guys. Kalau gamenya mau ngasih kalian yang bagus ya, keluar ikan bagus guys ya. Kalau dapat yang rear apa enggak. Oke, ini ada tarikan random. Alright, dapat. Apakah ini naik guys? Come on. Come on. Nah, bukan rare dong. Pink salmon ini nyasar, guys. Oke, dari tadi nggak dapat-dapat lagi guys, rear fish-nya sudah beberapa menit ini guys. Oke, kita lempar lagi, mudah-mudahan inilah rear fish. Come on, kayaknya nggak sih, ini ikan bocil guys. Crappy lagi kayaknya ini, white crappy nih guys. Oke, got you bro. Oke. Naik kau to the boat. Channel catfish lagi. Oke, okay, inventory gua full. Mana yang gua buang? Kita lihat dulu ini yang mana. Bintang 1, kita buang bintang 1, masukkan bintang 2. Pasti lebih mahal guys harganya, udah pasti ya. Tidak bisa diganggu gugat, itu lebih pasti lebih mahal bintang 2 ya. Dan lebih berat pastinya. Oke. Okay. Alright, got you. Ini ikannya pada jinak-jinak guys. Wait! Road broken anjing. Oh, don't cry, it's just a road. I will buy another, okay. Jangan nangis guys. Kita beli lagi guys ya, tapi kayaknya udahan dulu ya untuk video kali ini. Kita mancing, kita sekarang menuju ke harbor. Jalan santai menuju ke harbor. Kita jualin ikan yang kita dapatkan hari ini guys ya. Di Great Lakes bagian atas kanan. Pojok kanan atas, ngomongnya susah banget anjing. Oke, okay, let's go back to the harbor. Pelabuhan kita. Oke, okay, langsung ke akuarium guys ya. Gua belum punya maski di akuarium. Lele udah punya lah pastinya. Channel catfish. Kita cek dulu maski udah kelihatan belum anjing. Itu salmon, mana maski gua? Kayak masih diproses guys ya, nggak langsung keluar kayaknya ini. He's not there yet guys. Oke, okay. Itu kalian lihat ada kaki berenang tanpa henti guys. Itu kayak hiasan aja guys ya. Oke, okay, kita jualin semuanya ini dulu. Dan mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Nanti gue kasih judul cara untuk mendapatkan si maski saja guys ya. Jadi spotnya itu bisa didapatkan di pojok kanan atas map.
Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. And have a good game. Masih bermain Creatures of the Deep. And see you guys in the next video. Bye.